Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta. Kali ini Indofarm akan mengulas topik yang sangat menarik. Sesuai judulnya, kita akan mengulas tentang perkebunan jagung modern di Amerika Serikat. Biar gak penasaran, yuk kita simak terus videonya hanya di Indofarm ID. Selain sebagai produsen kedelai, Amerika Serikat terkenal juga sebagai negara produsen jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas penting di pertanian Amerika Serikat. Jagung atau maize di Indonesia juga merupakan tanaman pangan terpenting yang kedua setelah padi. Jagung relatif lebih mudah dibudidaya dan dapat tumbuh di semua jenis tanah kecuali tanah liat dan tanah pasir. Jagung dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi 0 hingga 1300 meter di atas permukaan laut, beriklim sedang dan beriklim tropis basah. Jagung dapat dipanen sekitar umur 3 hingga 3,5 bulan tergantung jenis varietasnya. Proses tanam jagung dan pengolahan tanah di Amerika Serikat. Jagung ditanam menggunakan traktor dengan kedalaman 5 cm dan perlubang diisi 2 hingga 3 biji dengan jarak tanam sekitar 25 cm. Setelah ditempatkan di media tanam dan mendapatkan pengairan yang cukup, biji jagung akan perlahan mulai tumbuh, dimulai dari akar, batang hingga daun. Fase pertumbuhan jagung. Jagung mulai tumbuh dan berkembang pada fase vegetatif, akar dan daun tanaman mulai mengalami pertumbuhan. Pada fase generatif, bunga dan bakal buah akan mulai terbentuk. Pengairan dan irigasi tanaman jagung. Pengairan tanaman jagung dilakukan pada saat setelah pemupukan dan 2 minggu sekali setelah pemupukan terakhir. Di Amerika, proses pengairan tanaman menggunakan water sprinkler. Penggunaan alat ini akan memudahkan petani dan efisiensi pada saat proses produksi. Proses panen jagung. Tanaman jagung dapat dipanen mulai umur 105 hari tergantung dari varietasnya. Ciri-ciri jagung yang sudah siap panen biasanya daun sudah mulai mengering sekitar 80% dan kulit atau kelopak jagung juga sudah kering. Buah jagung yang padat dan keras, warna buah jagung yang bening atau mengkilat juga menandakan bahwa jagung siap dipanen. Proses panen menggunakan mesin harvester, kali ini petani menggunakan mesin John Deere S760 Combine. Grain atau biji jagung kemudian ditampung untuk sementara, kemudian dipindahkan ke truk khusus untuk pengangkutan. Kemudian biji jagung dipindahkan ke truk pengangkutan untuk dibawa ke gudang penyimpanan.
proses penyimpanan atau storage hasil panen. Biji jagung yang telah diangkut oleh truk kemudian dipindahkan ke silo penampungan. Penyimpanan biji jagung di dalam silo bertujuan untuk mencegah kerusakan dan memperlama daya simpan. Selain itu, penyimpanan di dalam silo juga bertujuan untuk menghindari hewan pengerat, meminimalisir kerusakan karena cuaca, dan mencegah kerusakan karena faktor mikrobiologis. Nah, demikian pemirsa rangkaian proses budidaya dan produksi tanaman jagung di Amerika Serikat. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan pernah ragu untuk menyebarkan informasi ini dan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Semoga bermanfaat.